Hey, kita lihat hasil cangkok susu mangga. Ini sangat banyak. Ini kita buat cangkok semua. Ini tanaman sudah berbuah semua. Ini hasil cangkok susu. Kita perpendek-perpendek lagi. Ini satu pohon ada 5 cangkok. Ini satu pohon ada 3 cangkok yang bagian bawah. Kita cangkok. Nah, ini satu pohon ada berapa ini? Banyak ini, semua dicangkok. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu pohon 10. Ini kita sisakan biar keluar tunas panjang lagi. Ini udah mulai keluar tunas. Enggak usah takut, ini tidak akan mati di cangkok begini. Yang penting kita sisakan bagian ini. Ntar kita potong, pasti keluar tunasnya baru. Itu enggak apa-apa. Jadi jangan takut, kita cangkok takut mati nggak usah. Ini pohonnya miring, miring, jadi yang samping ini itu agak kena daun rimbunnya. Ini kita cangkok semua dulu, ntar kita biar tumbuhnya ke atas. Ya, dijangkok. Satu pohon cangkokan ada 6 cangkok. Kondisi cangkok ini hampir pada bunga semua, jadi ada yang sedang bunga, kita cangkok nggak apa-apa. Isinya kebun. Makanya kita cangkok semua tanam, jarak tanamnya cuma sekitar 1 meter dari sisi sini sampai sini, 1 meter atau 1 langkah orang dewasa cukup kalau kita bisa perbanyak. Kita 2 langkah cukup, jadi khusus mangga semua, ntar apa kayak gitu. Sekian memperlihatkan cangkokan mangga hasil cangkok susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.